kata daripada saya, janganlah tergaduh-gaduh ya. Untuk kita bawa keluar semua, ramai-ramai lagi, semua pengundi-pengundi lihat kita kenali, baik daripada pesatuan anak yang kita boleh, anak-anak kita hadir di luar ni, balik jangan tergaduh-gaduh, pangkong calon kita. Calon bebas tu, terbelah tu. Itu memang mengambil kesempatan. Kan? Dia nak bawa dia anak jati, faham. Okay, kalau anak jati faham pun tak ada jiwa nak bersama-sama, tak ada maknanya juga. Nah, hak seorang lagi tu pula. Nak bawa dia cucu baik kita. Tahu dia tak tidak, tak tahu. Saya boleh nak bawa kita juga kan? Dia pun tak tengok orang. Dia pun tak tengok orang. Ngacau je dia pun. Patutnya kita ni kalau tak ada pertandingan, kita jimat 4.3 juta. Ni pasal dia memang berdua, hak penting dengan diri sendiri ni. Tak pasal-pasal, kerajaan terpaksa keluar 4.3 juta untuk adakan pilihan raya. Itu kerajaan nak buat bayar SPR ni, belum hak kita jentera ni. Belum kita lagi. Kan? Kau mana tak pasal-pasal tinggal kawasan ni duduk sendiri. Ha, kan? Tapi pasal ada ni, manusia dua orang ni, hak tak bertanggungjawab ni, kita jangan bagi muka. Kita jangan bagi ruang pun dia pun datang ke kempen. Ya? Itu saya punya pesanan lah kepada puan-puan di kampung sini.